Pulang ke Indonesia, Anggun C. Sasmi nikmati karantina. Santai bersama suami sebut sebagai liburan kecil. Penyanyi Anggun C. Sasmi kembali ke Indonesia bersama sang suami. Dirinya menjalani karantina di salah satu hotel di Jakarta. Pelantun lagu Mimpi itu membagikan potretnya menjalani karantina. Anggun mengungkap rasa senangnya menikmati masa karantina. Dirinya bisa istirahat dari pekerjaannya yang menyibukkan. Pemilik nama Anggun Cipta Sasmi itu memamerkan wajah sehabis bangun tidur dengan masih mengenakan piyama. Selama karantina, Anggun menikmati waktu dengan tidur untuk menghilangkan jet lag, makan dan menemani sang suami bekerja sampai nonton film. Anggun menekankan pentingnya menjalani karantina di saat pandemi COVID-19. Baru merasakan di karantina begitu masuk Indonesia, sekarang hanya 5 hari. Penting sekali untuk mematuhi peraturan demi keselamatan semua. Jika diharuskan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti karantina ini, penting sekali untuk melihatnya dari sisi positif. Wanita 47 tahun itu menjadikan karantina sebagai liburan kecil, sehingga bisa menikmati waktu santai dengan suami. Jadi bagi saya dan suami, kami menganggap ini sebagai liburan kecil untuk menghilangkan jet lag, jadi dinikmati saja, tagar Muka Bantal, ramai rekan artis menyambut kehadiran Anggun di Indonesia.